Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Lampung, melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Dan saat ini suasana di Rumah Sakit Bandar Lampung terpantau normal dan terlihat ada beberapa petugas kepolisian dan juga ada sejumlah orang yang terpantau beraktivitas di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Dan dari informasi yang kami himpun di lapangan, telah terjadi pengungkapan aksi teroris yang terjadi di Lampung Tengah, di mana pengungkapan teroris tersebut atau penangkapan teroris tersebut dari informasi yang kami himpun menelan dua orang korban jiwa, dan salah satu korban telah dibawa dengan menggunakan ambulans dari Lampung Tengah. Namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti kemana korban tersebut dibawa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!